Ya, pemirsa, usia boleh tua, namun semangat dan ingin mendapatkan ijazah tetap dilakoni seorang kakek 64 tahun di Karawang, Jawa Barat. Bohari, seorang kakek 64 tahun dan memiliki anak 8 ini, tampak serius saat mengikuti ujian program kejar paket C di salah satu ruang di SMK Negeri 2 Karawang, Jawa Barat, Selasa sore. Meski usia sudah tak muda lagi, namun semangat untuk mendapatkan ijazah melalui program kejar paket C patut diapresiasi. Jawaban demi jawaban dari soal yang tersedia juga ia kerjakan dengan serius. Namun karena tidak muda lagi dan mengalami gangguan penglihatan, terkadang bantuan pengawas selalu dibutuhkan. Namun yang terhebat, mantan ketua RW ini mengaku ikut ujian demi memberi contoh kepada anak-anaknya, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pada tahun 2016, sebanyak 2.925 peserta mengikuti ujian paket C yang digelar di 4 sekolah. Seperti tahun sebelumnya, ujian paket C ini digelar secara serentak. Para peserta berasal dari PKBM-PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan di Karawang. Seperti ujian paket C di SMK Negeri 2 Karawang, di sini sebanyak 834 peserta memenuhi seluruh ruangan sekolah. Dari Karawang, Juhadi Kemuning TV melaporkan.